Selamat sore, ketemu lagi bersama saya dengan Teogulo Fastran. Nah, untuk edisi kali ini teman-teman kita akan mukbang kue tiau goreng 3 bungkus langsung. Oke, ini ada kue tiaunya 3 bungkus. Yeps, ini sudah ada kue tiau. Untuk kue tiaunya saya pakai yang merek ini, Burung Layang Terbang. Nah, kalau untuk kue tiau ini teman-teman di minimarket terdekat belum ada, cuma masih ada di Superindo. Itu yang saya dapat ya. Tapi kita tambahkan lagi sosis. Ini sosis ada 21, saya iris-iris, saya tumis, kita campur di atasnya. Semoga gak jatuh ya. Kemudian teman-teman kita tambahkan lagi bakso. Tangan gue bersih, kita tambahkan bakso lagi. Ini bakso 21 biji juga sama. Dan yang paling terakhir, belum terakhir, kita tambahkan daun bawang lagi biar lebih mantap. Oke, kemudian yang terakhir kita tambahkan sambal. Kelihatan nggak? Sambalnya kita guyur, sambalnya teman-teman. Ini super pedas banget ya. Wow. Oke teman-teman, kita langsung cicipi. Dan saya tidak mau ngomong seperti apa rasanya makan sebanyak ini dan pedas. Saya coba dengan ininya, saya tambal dulu. Ini suapan pertama buat kalian. Pedas. Pedas banget. Sosis. Sambal-sambal. Pedas. Tadi saya pakai cabe setan. Serba 21 tadi. Bakso 21, sosis 21, cabe rawit 21, cabe setan 21, tomat setengah.
kita istirahat dulu bentar teman pedas. Teman-teman, saya pikir ya mukbang itu gampang banget. Ternyata mukbang itu tantangannya banyak banget. Udah pedes, terus makan porsi banyak, dan ini lagi istirahat dulu sebentar karena perutnya udah mulai karena pedes tadi sih, jadi perutnya panas. Habis ini nanti kita lanjut ya, kasih napas dulu. Tapi ini akan saya habiskan kok, karena saya nggak mau makanan dibuang-buang. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan masih banyak, terus habiskan lagi. Pedas coy. Ini tinggal sedikit lagi kita habiskan. Perutku udah besar banget, udah nggak muat sebenarnya. Oke teman-teman, kita sudah mukbang 3 bungkus kue tiao yang tadi merek ini. Kalau teman-teman cari di
supermarket dan minimarket terdekat belum ada, tapi yang di pastinya sudah ada di Superindo. Kalau untuk harganya sih kisaran ya di bawah 10.000 lah, dan di atas 5.000 juga. Oke teman-teman, aduh, ternyata mukbang itu berat ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman, tips atau trik gimana caranya bisa makan banyak tapi tidak sampai perut begah banget, kasih tahu dan boleh dikasih komen di bawah supaya menjadi masukan bagi saya, karena nextnya saya pengen lagi mukbang lagi, karena mukbang itu saya lihat seru banget, makan banyak dan bikin ketagihan. Nah bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, saya mengucapkan juga terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasi yang ada di sebelah sini supaya saya bisa makin semangat dan termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Gimana lagi, saya merasa ngantuk, perutku panas karena makan cabai, dan mungkin habis ini aku akan ke toilet. Oke, sampai ketemu di acara kuliner kita. Yahoo!